Lalu Mbak Es. Serius? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman at Mystica Ayu Wedding dimanapun anda berada. Semoga di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala ya guys. Semoga kita semua baik-baik saja dan tetap santai. Nah di siang hari ini di sini tuh cuacanya bukan panas guys, tapi dingin sekali karena di sini lagi hujan. Loh, di sini masih gerimis-gerimis mengundang. Tadi di sini hujan dan ini udah garda sih, tapi masih gerimis manja kayak gini loh guys. Suasananya banget. Jadi pengen tidur lagi deh. Ya bagaimana bisa tidur? Nah, kita aja lagi nunggu klien guys. Hari ini kita lagi ada jadwal photoshoot. Photoshoot pre-wedding ya guys buat studio indoor, foto indoor di studio nanti, dan juga nanti habis foto di studio kita ada jadwal buat outdoor, dan nanti di outdoornya kita ada di lokasi Pantai Sulinda, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Tuban. Pasti teman-teman penasaran kan seperti apa keseruan kita nanti. Tonton terus video itu ya guys, jangan sampai lewatkan keseruan kita hari ini. Kami masih menunggu Mbak Eka ya, klien kita hari ini namanya Mbak Eka. Mbak Eka itu dari Singgahan, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Jadi rumahnya Mbak Eka sama alamat kami lumayan jauh guys. Jarak tempuhnya sekitar 1 jam kurang lebih ya. Jadi mungkin dia lagi OTW perjalanan. Aku udah janjian sama Mbak Eka tadi jam 11. Jadi sudah jam setengah 12, mungkin dia udah di jalan. Kita hanya berdua di salon. Sama Kak Nunu, halo Kak Nunu. Kelihatan gak guys? Kita hanya berdua saja karena Kak Shelly lagi sakit. Mohon doanya ya guys, semoga Kak Shelly cepat sembuh biar bisa beraktivitas kembali di salon. Kita berdua aja deh sama Kak Nunu. Cantik kok. Iya kan? Seenak-enaknya kita tetap cantik. Iya benar, mereka ngomong itu. Soal-alai kita ya tetap cantik, mereka ngomong itu. Semoga saja ya guys, nanti ada matahari. Jadi nanti bisa foto-foto dengan sunset juga di outdoor. Karena nanti kita rencananya memang menunggu sunset. Jadi kalau nggak ada matahari kan nanti ya sayang ya toh. Jadi di kita ngomong nanti cuacanya kayak gimana, karena cuaca hari ini memang gak tentu banget. Tadi itu panas banget, terus kemudian hujan, reda, terus panas, terus hujan lagi, sekarang panas. Gak panas guys, udah panas kan. Dan tapi aku masih nunggu mbaknya, belum kedatangan sama sekarang guys, belum nyampe sini. Iya kan ya, ini anakku. Nah ini dia guys, klien kita hari ini baru datang. Halo Mbak. Mas, halo. Perjalanannya berapa jam, Mbak? 30 menit.
30 menit. Jadi dari rumah jam 11:30. Anyway, yang sini jam 12 guys. Jauh enggak, Mbak? Jalannya enak ya, pakai Google Map guys, maksudnya sampai depan rumah enak ya, jadi gak nyasar, Google Mapnya akurat. Yaudah guys, saya mau make up dulu ya, jangan di skip nanti videonya, tonton terus sampai habis. Oke guys. Sudah cantik banget, masya Allah ya Allah guys, pangkling tenan rek. Mbak lihat sini coba. Oh coba tebak guys, mirip siapa? Komen di bawah ya, mbaknya mirip siapa? Mirip artis apa? Yuk. Oke, kita mau pakai baju dulu ya guys, mau ganti baju dulu, udah selesai make upnya. Tonton terus videonya, oke bestie. Sekarang ya Kak Nono. Berantakan guys, masih berantakan semua mamanya. Lah itu klien kita hari ini. Mas, halo lo. Jadi tinggal foto shoot, kita nunggu Patrick ya. Si Patrick itu nggak tahu menghilang kemana. Lagi dok. Aku mau kerja nggak tahu kerja itu jam berapa. So nakal call. Kita hari ini mau ini guys, mau foto studio dulu. Abis ini kita baru out. Outdoor. Andal. Here we go. Lagi foto shoot konsep kedua guys, ini konsepnya mah ya. Tadi yang pertama kita pakai konsep konsep apa guys, tadi yang pertama maknya pakai kebaya sama masnya pakai sakral, dan itu yang kedua pakai konsep mafia yang kita manja ulala seperti ini. Hesti jangan baper ya guys, dilarang baper penonton. Penonton dilarang baper, ini penonton memang wis kabur sih. Kang fotonya juga dilarang baper lo ya. Pas jatam, jadi ngeblur. Penonton dilarang baper. Saya kira gantikan dengan gini. Aku wis ngempet kagak mangkok. Nggak apa-apa. Enggak. Ayo belajar PD jadi mau ngelek kan loh. Ya mau ngelek. Belajar PD jadi mau ngelek. Yo nerima to yo wong ajine gaweane koyo ngene. Wong ajine mau ngelek jalo ayu. Dari mana ceritanya? Banyak foto-foto. Habis ini kita mau ke pantai guys. Pantai mana? Ikuti terus ya keseruan ini, video ini. Nanti bakalan tahu kita mau ke pantai mana sih. Yang bagus buat video. Pantai mana ya guys? Kira-kira. Aja baper guys. Oh my god, sayang. Apapun juga tetap cantik. Ini kita
kita konsep ketiga, guys. Mau ke TW ke pantai, tapi ini cuacanya lagi hujan. Ada bos teh. Ayo kak, berangkat kak. Kamu cantik banget. Bawa apa itu? Bawa perlengkapan buat tamu. Kenapa bawa itu kak? Soalnya buat jaga-jaga. Udah nyampe guys. Udah nyampe lokasi. Story rapid bi. Gak apa-apa, gak mau lihat nanti kenapa mepet. Salam Indonesia. Langit bisakah kau turunkan uang? Aku tak mau dengar. Kenapa sih deh? Dan dulu guys, kita cari spot foto. Kita masih sampai di lokasi. Cerah banget sih. Ke depanku sama Ayang. Nah, ini kita udah nyampe lokasi guys. Ini ada di Pantai Surinda. Pantai Surinda ini tempatnya ada di Kecamatan Tambak Boyo. Dia berdekatan dengan Pantai Semilir ya guys. Jadi di sebelah Pantai Semilir, ini di sebelah utara. Sebelah timurnya Pantai Semilir. Nah, jadi teman-teman kalau dari Tambak Boyo, Banjar, ini sebelah timur. Jadi masih ke timur sedikit. Ini di Pantai Surinda. Nanti di Surinda juga ada restonya guys. Di restonya tuh ada di sebelah sana tuh, di sebelah barat. Nanti kita mampir ke sana buat makan. Dan ini kita masih cari spot buat foto dulu ya guys. Foto-foto. Benar-benar aku cari tempat buat memvideo. Ya itu kalian, kita masih bermesraan di sana guys. So sweet banget ya bun. Calon pengantin. Jadi so sweet banget, calon pengantin itu harus romantis ya, seperti itu. Jadi jangan bertengkar, jangan berantem, pokoknya harus bahagia terus. Semoga teman-teman juga selalu bahagia ya guys. Semoga teman-teman yang belum dapat jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Segera, pokoknya dipermudah dalam segala urusan. Oke guys. Sudah nyampe lokasi ya guys. Kita ada di Pantai Surinda. Pantai Surinda di Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini caranya merdeka. Merdeka nih raja ya guys. Kita lagi nyari spot foto. Dan ini penampakannya. Nasnya cukup, kita juga dulu api. Ini masih foto-foto guys, prosesnya tuh di sana lagi foto-foto manja. Kita mau foto dulu. Ya Allah, keren banget. Mbak, gimana perasaannya Mbak? Mas banget. Aku teriak-teriak dari tadi. Oh, teriak-teriak dari tadi ya? Kok nggak denger ya aku? Aku sangat. Hati-hati Mas, dipegangin Mbaknya Mas. Kok ternyata mau lagi dulu, santai Mbak dulu, butuh cepet. Ya kan, romantis kan? Iya, ngono kok ya, di kelas aku ngono api.
acaranya udah selesai dan ini aku udah pulang lagi ke rumah. Alhamdulillah acaranya foto shoot private outdoor lancar. Dan sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita hari ini. Semoga hari-harinya juga selalu bahagia. Oke, bye bye. Wassalamualaikum. Makasih Mbak, hati-hati ya. Berangkat pagi sampai malam guys. No, demi apa coba? Demi kamu, demi cinta. Bye bye.